lu punya piaraan anjing, gue punya piaraan sapi. Nih gue di jalan-jalan. Ayo Pi. Pi. Pi, come on. Follow the owner, Pipi. Pi, sapi, sapi, sapi. Tuh kan, keren kan? Tuh. Ayo Pi, kita menyeberang sungai. Halo guys, ketemu aku lagi. Aku sekarang sudah di Kathmandu. Sampai Kathmandu tadi jam 4.30 sore waktu Nepal ya. Dan setelah itu sampai hotel kita mandi. Habis mandi kita minum teh. Look, hot tea. Karena di sini tuh udaranya dingin. Mana belum beli sepatu lagi. Dan I will show you how the crowded this place in Kathmandu. I will show you. Kabel di mana-mana. But beautiful ya. Halo Nisa. Ini Kathmandu Nisa di Nepal. Look. Banyak orang lagi sibuk belanja, jalan-jalan. Kabel juga di mana-mana. Ini sudah ciri khas ya. Kabel terlentang, menantang di mana-mana. Lihat. Bisa dibayangin kalau kebakaran ini pasti habis. Dan kita lagi dinner di Bon Appetit Restaurant Terrace. This place is beautiful. Many likes. Okay, I skip my husband because he's shy. Ding 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 ding. Ah. And that's hotel. Yes. Not our hotel. Our hotel is there. There. Very far. Terus ada bunga-bunga. Time 40. Yeah? Sugar? You don't have sugar? You want tea, baby? No, me no. No, okay. How much? 15. Okay. Tea time. The price is 15, yeah? Thank you. Thank you. Is it sweet or not? No, it's okay, no problem. Okay. Bye-bye. Ini adalah beberapa foto yang aku ambil di Kathmandu Square ya, guys. Kamu bisa lihat ada temple. Pasca earthquake itu di tahun 2000 berapa itu aku lupa. Temple-nya itu banyak yang belum diperbaiki, jadi agak-agak rusak gitu. Terus aku juga suka moto-motoin orang-orang Nepal yang sedang berkegiatan. Jadi contohnya kayak yang kamu lihat ini deh, ada Pak Pendeta yang lagi berdoa, ada mas-mas yang jualan apa itu aku lupa namanya, terus ada ibu-ibu yang jualan tomat, bapak-bapak yang jualan ikan asin, terus aku yang lagi mainan burung, dan ini beberapa temple yang aku lihat dan aku take a picture. Bagus kan pemandangannya. Nepal, kamu harus kesana deh guys. Terus ada anjing juga lagi bobok. Nenek-nenek yang lagi jualan jagung buat makanan burung sama sapi. Ibu-ibu ngelamun dia. Terus sama nenek-nenek yang lagi sibuk rokok. Aku juga beli gelang khas Nepal guys. Ini tuh sama kayak gelang-gelang India juga gitu. Bagus kan? Look what they make. Very beautiful, ya. Yeah? Nice. It's very beautiful. Iya. Yeah, yeah. Mereka membuat ini dari bahan alami, ada yang dari bunga,
Terus kalau di Jawa itu namanya gabah, terus ada kacang hijau, kacang merah. Oh my god. Very nice. I love it. Jadi guys, aku tuh foto sama mandala gitu ya, karena mereka itu kan sedang merayakan Happy Diwali gitu. Jadi di mana-mana itu ada mandala. Dan ini contoh mandala yang mereka buat itu. Kebanyakan mereka buat di depan rumah mereka, nggak tahu kenapa ya. Tapi mandalanya itu cantik-cantik banget, ya kan? Bisa dilihat kan? Dan mandala ini itu dibuat dari bahan-bahan alami begitu. Dan anak-anak juga apa? Culture-nya itu kayak nyanyi-nyanyi di depan rumah yang ada di Nepal gitu, terus dapat sesuatu gitu kayak kue atau uang atau apalah gitu ya. Ini contoh dari yang mereka lakukan saat Happy Diwali gitu. Nyanyi-nyanyi mereka. Coba aku nyanyi ya, pasti dapat receh banyak itu waktu di Nepal ya kan? Nah, kalau ini namanya mantra, guys. Pasti kamu tahu kan? Ciri khas Nepal kan mereka punya kayak gini. Terutama di daerah gunung tuh banyak banget cucok. Ini kondisi di dalam bus, guys. Di dalam bus Nepal ya. Kan ada suara lagunya orang-orang Nepal waktu nyanyi tuh. Jadi kita waktu naik bus lagunya ya kayak gitu-gitu doang. Kalau di Nepal itu enggak ada itu lagu Britney Spears. Bisa denger kan ya? Jangan lupa selfie juga dan nemu kembaran aku di Nepal, lihat dong. Ini adalah pemandangan dari hotel kita, guys. Namanya Hotel Evelyn. Ini tuh kita menginap di sini saat perjalanan kita dari India ke Nepal. Sunsetnya bagus kan? Cocok. Kalau kalian lihat di video ini ada api di sana, itu adalah acara kremasi untuk orang yang sudah meninggal. Dan di sebelah sana itu baru yang akan dimulai acara kremasinya. Nah, yang di sini itu sudah hampir selesai. Dan yang di sebelah sana itu saya bisa melihat tulang belulangnya. Masya Allah. Semoga amal baiknya diterima di sisi Tuhan ya pemirsa ya. Seperti biasa, sapi everywhere guys. Nah, kita itu perjalanan ke Bandipur ya kali ini. Dan ini foto-foto saat kita perjalanan. Kita juga nemu sesajen di sana seperti di Bali, tahu kan? Dan akhirnya kita sampai di Bandipur. Guys, Bandipur guys. Ini adalah foto-foto yang aku ambil di Bandipur Village. Jadi desa ini itu tuh kecil, asri gitu ya. Dan kamu itu bisa ngelihat Gunung Himalaya dari sini, bayangkan. Dan kita itu waktu di sini nginapnya di Old Inn Hotel yang klasik dan tua gitu ya. Pokoknya bagus banget tuh hotelnya. Kamu harus ke Bandipur Village kalau kamu ke Nepal. Lihat kan foto-foto yang aku ambil gimana, huh? Cantik tidak? Ini adalah anak-anak Nepal waktu pulang sekolah. Langsung belanja dia. Terus ada apotek juga di sana, kecil sih tapi lengkap. Nah, itu adalah foto-foto yang aku ambil ya guys. Dinikmati. Halo, selamat siang. Ini saatnya makan siang karena tadi pagi aku nggak breakfast dan kebetulan suami saya sudah makan breakfast. Tapi aku nggak suka breakfast karena saya tadi malam sudah kebanyakan makan sosis dan telur. Jadi aku pesennya dalbat. So I will explain to you ya. Dalbat itu masakan kayak apa ya? Ciri khasnya orang Nepal ya. Di sini bisa dilihat. What is it, baby? Sup. Semacam sup dari the soup from lentils. Lentils. This is green, I think. Look, this green, eh? Yeah. Soup from lentils. This is potato. Kayak dimasak oseng-oseng gitu, tapi ya nggak oseng-oseng banget. Terus di sini ada curry. Curry. Yeah. Yeah. It's vegetable curry because I order vegetable dalbat. Dan di sini ada yogurt. And semacam sambal tapi nggak tahu ini sambal apa.
ya semacam sambal curry, curry, ada nasi dan ada kerupuk. This is sawi ya. What do you call this baby? Spinach. Spinach in Holland. Yeah, spinazie. Spinazie in Dutch. So sudah saatnya aku makan. Yep. Dan lihat view di sana. Itu what the name is lake? Vewa. That's Vewata. Makan siangnya ditemani dengan pemandangannya bagus sekali. Tada. Oke. Okay. Time to eat. Oke, okay, pertama cicipin dulu supnya. It's hot. Ini makanan favorit kalau di Nepal begini, karena saya orang Jawa, sukanya yang sayur-sayur begitu. Saya makan yang berbau-bau sayur. Ini ada kerupuk. You know what is it? That's not kerupuk, that's roti, bread. This is bread. But I don't know what's kind of bread. Yeah, roti. Yeah, roti, roti kan? Cocok sama sambal. Nah, this wifi is really sticky. Oh, you must change. Change the sound of you. Okay. Pagi hari minumnya apa? Black tea ya, bukan milk tea. Now try the potato. You can see the potato. Ayo dilihat baik-baik. And try the curry. Ini ada kacang polongnya, ada potato sama seledri. Daun serai jeruk. Oh, perfect. And this is yogurt. This is from cow milk or goat milk? I think cow. This is sayur, sawi. Right like this. Oh, I write double T. Yeah. Okay, begitu saja sudah saya perkenalkan makanan saya pagi ini. Dalbat, D-H-A-D-A-L-B-H-A-T. Yeah. Dalbat. That's it. Simpler than I thought. Yeah. Really like it. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.